أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل الكرام وأصحاب العظام ثم إلى أستاذنا وأحبابنا ومشايخنا وعن مربينا وعن آل إسنادنا وعن آل سلسلتنا خصوصا وألف وشارح ومحقق هذا الكتاب لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama menzahirkan rasa kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu sebegini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita untuk kita bersama dan juga berhimpun pada pagi yang berbahagia ini, satu majlis yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita dan menggolongkan kita dalam golongan orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu dan juga golongan yang berusaha untuk mencapai dan menggapai rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pengajaran daripada kisah orang-orang soleh daripada sahabat Nabi, daripada orang-orang yang berjaya terdahulu, bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Contoh tuan-tuan puan-puan sekalian, disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Babul Ilmi, Babul Khuruj fi Talabil Ilmi, yang mana Imam Bukhari di dalam sahihnya ada menyebut berkenaan tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia menuntut hadis daripada Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhu hanya dalam perjalanan selama satu bulan, menuntut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah menuntut ilmu hadis, menuntut hadis silap daripada Abdullah bin Unais, dan perjalanan untuk menerima hadis, mendapatkan hadis itu mengambil masa selama satu bulan. Satu hadis. Di situ kita nampak suasana ketika itu tak macam kita. Ada kenderaan yang laju, yang hebat. Tapi di sana ada unta. Tapi boleh mampu untuk mencapai kejayaan, menerima ilmu, walaupun halangannya dengan perjalanan yang amat jauh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah. Insya-Allah. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita memulakan bicara kita berkenaan tentang kitab Safinatun Najah.
saya mengambil syarah dari kitab Misbahud Duja yang disusun oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jun. Bahawa saya sendiri pun telah belajar dengan beliau beberapa kali kitab ini daripada matan dia. Dan selesai 3 kali lah, alhamdulillah. Saya belajar dan bertalaki dan juga menerima ijazah daripada beliau, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita memulakan bicara kitab ini untuk kita berkongsi secangkir ilmu yang ada dalam diri pengarang dan juga yang menyusun buku ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah taala sekalian, insya-Allah kita mulakan pengajian kitab kita dengan kita membacakan matannya sedikit, lepas tu kita akan syarahkan menurut di dalam kitab Misbahud Duja ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, lepas tu boleh memiliki buku. Jadi pada pagi ini merupakan satu mukadimah ya. Dan kita ikutkan pertemuan kitab ini sebenarnya sebelum ini telah diadakan beberapa kali sebenarnya. Tinggal lagi pada hari ini kita berada di tempat surau yang mulia ini, surau At-Tayyibah, maka kita mulakanlah balik. Kita mengambil barakah dalam surau ini untuk kita mulakan pengajian kita di surau ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara jauh, saya berhasrat tuan-tuan puan-puan sekalian untuk memperkenalkan siapa sebenarnya pengarang ataupun yang menulis matan Safinatun Najah ni. Siapa yang menulis? Nama je beliau dan juga latar belakang beliau supaya kita kenal. Sebab kata orang tu tak kenal maka tak cinta kan. Maka pengarang kitab Safinatun Najah ini namanya ialah Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Syekh Salim Ibn Sumair Ibn Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Itu nama penuh . Yang mana dilahirkan di sebuah kampung di Hadramaut, Yaman. Jadi Syekh ini membesar dan mendapat pendidikan awal daripada bapa dia. Dia Syekh Abdullah bin Sa'ad, nama bapa dia. Beliau belajar Quran dan tajwid, kemudian dia mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Sejak itulah Syekh Salim ini dikenali sebagai Muallim, sebagai seorang guru. Dan Syekh Salim Ibn Sumair ini juga ada belajar ilmu syariat melalui bapanya dan para ulama di Hadramaut pada kurun yang ke-13 Hijrah. Itu dia pendidikan awal. Di sini kita nampak bagaimana pendidikan awal pengarang kitab ini. Yang daripada pengaruh bapanya, daripada pendidikan bapanya dan juga ulama-ulama yang berada di Hadramaut. Itu penting di saat kita usia remaja, tuan-tuan puan-puan sekalian, atau anak-anak kita, cuma biasakan anak-anak kita dengan para-para tuan guru, dengar program mereka, hadir pengajian mereka, kerana ini memberikan kesan kepada diri anak berkenaan. Ya. Jadi beliau menghabiskan umurnya yang mulia untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu agama kepada penuntut ilmu. Lepas dia mengaji banyak tok guru, telah menghabiskan masanya dengan ilmu, selepas itu masuk fasa yang kedua iaitu berdakwah dan juga mengajar dan melahirkan ramai anak murid yang hebat-hebat. Antaranya adalah Al-Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Hadar Al-Haddad dan juga Al-Faqih Syekh Ali Ibn Umar Bazurah. Dan juga beliau ini merupakan seorang ilmu yang amat mendalam dan terkenal dengan zuhud dia, sehingga beberapa orang ulama menulis kasidah memujinya kerana kealimannya dan juga kezuhudannya.
antaranya adalah Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah Ibn Ahmad Basudan. Jadi walaupun tuan-tuan puan-puan sekalian, Syekh ini dia dilahirkan di Hadramaut Yaman, tetapi kewafatan beliau di Betawi, Jawa, Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya para-para ulama ni tuan-tuan puan-puan sekalian, dia lahir tempat lain, meninggal tempat lain kerana kesibukan mereka dalam dunia dakwah. Jadi antara sifat-sifat yang boleh kita contohi, bahawa Syekh Salim Ibn Sumair ini merupakan orang yang mengekali zikir dan juga sangat selalu membaca Al-Quran sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada beliau ini. Dia dapat karamah masuk. Masa tu keikutkan pendek tetapi dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Makki, dia menyatakan bahawa Syekh Salim ini pernah menghatamkan Al-Quran dalam 7 pusingan ketika tawaf. Masya Allah, 7 kali pusingan ketika tawaf. Berapa kalilah kita nak baca Quran, dia dah hafal dah. Tinggal lagi yang barakah masa yang Allah kurniakan. Masa tu pendek tetapi dipanjangkan oleh Allah Ta'ala sampai dia boleh menghatamkan Al-Quran hanya dalam 7 pusingan ketika tawaf. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada beliau dan juga ilmu beliau di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mulakan dengan pengajian kita dengan kita membaca matannya dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Berkata Syekh Salim Al-Hadrami Al-Syafi'i berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kataan kita pada pagi ini baca matan bawa ada syarah. Syarah dari kitab Misbahud Duja. Jadi apa erti Bismillahirrahmanirrahim? Erti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini kita cerita Bismillah ya. Dia kata ulama manahu menyatakan ba pada Bismillahirrahmanirrahim dia erti berfungsi sebagai musahabah. Musahabah bermaksud mengambil keberkatan atau bahasa Arab kata tabarruk. Itu dia. Jadi Syekh Salim Ibn Sumair ini memulakan awal kitab dengan memulakan dengan bismillah untuk mengambil keberkatan. Itu di antara makna ba di daripada Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah mengatakan bimusahabah Bismillahirrahmanirrahim uallifu kitabi hadza mutabarrikan, iaitu dengan adanya bersamaan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku menulis buku ini untuk mengambil keberkatan dengannya, iaitu keberkatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita belajar ilmu nahu, ba itu tafsirannya macam-macam. Antaranya adalah bimusahabah. Dan ulama lain menyatakan Syekh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bintani menambah bukan sekadar mengambil berkat tetapi memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan erti kata bahasa Arab dia bismusta'inan. Musta'inan bermaksud untuk mengambil keberkatan dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana? Macam mana kita nak sebut? Seolah-olah kita katakan bimusahabah ismullahirrahmanirrahim
uallifu kitabi hadza mutabarrikan musta'inan. Maknanya dengan adanya bersamanya nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis buku ini untuk mengambil keberkatan dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia katakan masbah tu. Sama dengan makna musahabah atau dan juga ataupun makna musta'inan. Jadi kita gabungkan dua-dua sekali. Aku memulakan kitab ini dengan memohon keberkatan dan juga mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bismi, kita sebut B tadi. Ismi tu nama. Ismi. Kalau ada whiteboard, lupa anak bosan. Tapi okeylah ni. Ada whiteboard nak tulis sikit. Kan? Bismi. Ismun. Alif Simin. Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab, ismun tadi berasal daripada perkataan sumu. Sin min waw. Asal ismun tadi, kalau kita tengok ismun tu maknanya nama, tapi di mana asal usul ismun daripada perkataan sumu, artinya sesuatu yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi. Jadi sesuatu yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi. Jadi di mana asal perkataan ismun daripada sumu. Sumun artinya sesuatu yang tinggi dan kedudukan yang tinggi. Itu mana sumu. Lepas tu Allah. Bila dah khatam kitab ni kan, tiba satu-satu kan. Ni mula ya. Nanti akan datang, kita akan pelacur laju. InsyaAllah kita nama berkat. Kita dengan menyebut nama Allah Ta'ala dengan menerangkan pada pagi ini tentang Bismillahirrahmanirrahim dan juga mukadimah. InsyaAllah kau sampai tuan-tuan puan-puan sekalian. Bismi Allah. Allah tu siapa? Allah tu siapa? Dalam kitab Manarul Huda, nama Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada. Nama adalah nama bagi zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Satu. Dan Maha Suci bersifat dengan sifat kekurangan. Dia katakan zat yang wajib ada. Kalau dikatakan zat yang wajib ada, maknanya akal tidak boleh terima akan tiadanya. Dalam bahasa Arab kata azzat alwajib alwujud, azzatul wajibul wujud, yang mana bersifat dengannya dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci bersifat dengan sifat kekurangan. Itu kalau kita tengok penerangan lafaz Allah itu dalam kitab Manarul Huda mengikut syarah kitab buku ni. Dan apakah yang dikatakan zat yang wajib ada itu maknanya apa? Maksud dia apa? Yang katakan zat yang wajib ada, wajibul wujud, artinya adalah zat yang tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri dengan tiada. Dah poning sikit dah. Saya ulang balik. Dengan kita mengajar umum ni, kita perlahan-perlahan. Kita mengajar perlahan-perlahan sikit ya, supaya kita dapat masukkan maklumat ini dalam hati kita. Dia kata apa? Zat, apa maksud zat yang wajib ada? Tadi kita ada bincang bahawa Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada.
Macam mana? Bersifat dengan sifat yang sempurna dan maha suci daripada sifat kekurangan. Itu jelas ya. Jadi datang soalan yang kedua. Apa makna zat yang wajib ada? Jadi zat yang wajib ada adalah zat yang tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada. Bukan didahului oleh tiada. Iaitu dikatakan awalnya tiada permulaan. Iaitu qidam. Dan tidak diakhiri dengan tiada. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Ataupun atau bahasa Arabnya baqa. Itu kita nak faham dulu siapa Allah Ta'ala. Menurut daripada penerangan dalam kitab Manarul Huda. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itu perbahasan kita yang pertama. Alhamdulillah dah faham bismillah. Lepas tu Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan semua tahu Ar-Rahman itu maknanya yang maha pemurah. Maksudnya kan? Jadi dengan sifat Ar-Rahmannya Allah Ta'ala ini, kita dapat dua perkara. Kita memahamkan dua perkara. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi sangat pemurah kepada semua makhluk. Sama ada Islam atau kafir, taat atau maksiat, Allah bagi semua. Semua dapat nikmat. Kita belajar basic dulu tuan-tuan puan-puan ya. Kita belajar basic dulu. Make faham dia punya lapas ni. Semua dapat. Siapa rajin dapat lah. Siapa pemalih tinggal lah. Allah Ta'ala kurnia pemurah bagi semua makhluk. Makhluk tu bukan sekadar manusia. Semua makhluk. Termasuklah batu, batan, kayu, kayan. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan jala'ilun ni'am. Apa arti jala'ilun ni'am? Nikmat yang besar. Ataupun dikatakan nikmat yang asas. Atau dikatakan nikmat pokok. Iaitu iman, kesihatan, rezeki, penglihatan, pendengaran dan juga lain-lainnya. Itu. Jadi kita semua dapat nikmat mata dengan dapat memandang, telinga dapat mendengar. Kan? Dapat nikmat kata orang tadi iman. Semua tadi dengan sifat, dengan sebab sifat Ar-Rahman. Dan Syekh Ahmad As-Sawi menyatakan Ar-Rahmanu al-mun'im bi jami'in ni'am kaman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batin wa batiniyatan. Maknanya Rahman itu adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang asas, nikmat-nikmat besar. Sama ada dari segi jumlah, banyak, sikit, cara yang berkaitan tentang dunia dan akhirat. Sama ada nampak dan tak nampak. Nikmat dunia, nikmat akhirat, banyak ke, sikit ke, nampak ke, tak nampak ke. Menunjukkan kepada Allah Ta'ala pengurniaannya zat yang bernama Ar-Rahman terhadap nikmat-nikmat yang besar dan juga asas. Dan apakah yang dimaksudkan sebagai Ar-Rahim? Ar-Rahim tu apa maksudnya? Sifat Allah Ta'ala yang bermaksud yang maha penyayang. Maka dengan sifat inilah dua perkara kita dapat.
Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang-orang yang beriman. Allah, kita dapat dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala mengasihi dan juga menyayangi orang-orang yang beriman. Bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman, percaya dengan keyakinan yang 100%, yang putih, yang tidak ada keraguan. Maka kita diberi nikmat kasih sayang Allah Ta'ala itu kepada kita. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan daqa'iqun ni'am. Allah Taala mengurniakan nikmat yang halus-halus dan juga nikmat yang cabang-cabang. Seperti nikmat bertambahnya iman. Nikmat sempurna nikmat. Nikmat cerdik, nikmat ketajaman fikiran, ketajaman pandangan, keluasan rezeki. Ha, jadi ini kaitan antara Ar-Rahman dengan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman kita dapat nikmat rezeki. Ar-Rahim nikmatnya bertambah rezeki. Maka bagaimana kita boleh beramal dengan amalan ini mengingatkan kita dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, ingat kita kepada Allah Ta'ala dengan bersifat Ar-Rahman. Bila mana rezeki kita bertambah, kita bisnes tiba-tiba maju pula, contoh eh, ingat kita kepada sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Ha. Maka di sini kita dapat gambaran betapa pentingnya tuan-tuan puan-puan sekalian untuk memulakan pekerjaan kita yang penting dengan kita memulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Penting sangat mengingatkan kita tentang sifat kasih sayang dan pemurahnya Allah. Dan mengingat dan juga Bismillahirrahmanirrahim ini mendidik kita agar kita ini mohon pertolongan dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan kita mengambil keberkatan dan kita mohon pertolongan dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kalau kita tahu tentang barakah yang rahsianya Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan meninggalkan. Tidak akan meninggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kita tengok, kalau kita buka dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi menyebut tentang perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini. Saya tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim ini ada berapa perkataan? Bismi satu, lepas tu Al, Allah, lepas tu Ar-Rahman, lepas tu Ar-Rahim. Disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah yang bahawa Bismillahirrahmanirrahim ini ada empat perkataan yang mengisyaratkan kepada apa? Kepada dua perkara. Pertama, empat penjuru. Ha, tu isyarat disebut oleh ulama. Kita baca kan ya. Ya. Empat penjuru yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Apa empat penjuru tu? Cuba jawab, cuba teka. Lepas tu, depan, belakang, kiri atau kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Siapa yang membaca Bismillah ini dalam segala amalan memohon pertolongan Allah, kan? Maka insya Allah dengan berkat nama Allah yang mulia, dia akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala dalam menghadapi syaitan yang datang daripada empat penjuru berkenaan.
Itu. Tu baca bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Malah ada amal, ada ijazah bismillahirrahmanirrahim pun ada. Kalau tuan-tuan buka amalan orang soleh Ustaz Muhadir Haji Jul, dia ada nulis satu buku, menyusun buku tentang amalan orang soleh. Tuan-tuan puan semua dah tahu buku tu kan? Dalam tu ada disebutkan kan, amalan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya? Tu isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, empat keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa. Manusia ini melakukan maksiat dalam empat keadaan. Yang pertama sembunyi. Yang kedua terang-terangan. Yang ketiga malam. Yang keempat siang. Itu deh. Jadi bila mana seseorang hamba tadi senantiasa membaca bismillah dalam kehidupan sehariannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan dosa yang dilakukannya dalam empat keadaan tersebut. Ini dosa kecil lah. Kalau dosa besar kena taubat. Kalau dosa besar kena taubat. Ini dosa-dosa kecil. Sekadar ada amalan-amalan yang mana boleh dihapuskan kan, boleh menghapuskan dosa-dosa yang biasa kita lakukan tanpa kita mengucap istighfar kan. Antaranya ini wirid-wirid, amalan-amalan yang mana tak memerlukan lafaz istighfar, cukup kita melakukan dengan amalan-amalan berkenaan, Allah hapuskan dosa kita. Kita berwuduk kan, maka dengan sebab kita berwuduk, maka gugurlah dosa-dosa kita yang kita lakukan. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki dan seumpamanya. Alhamdulillah. Kita dah bincangkan sedikit berkenaan tentang bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebenarnya banyak perbicaraan sebenarnya yang nak disentuh dalam bismillahirrahmanirrahim, tinggal lagi kita bicarakan secara umum supaya kita dapat gambaran kepentingan kita membaca bismillahirrahmanirrahim dan menunjukkan kepada kita apa sebabnya para pengarang kitab ini memulakan awal kitabnya dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam syarah ini pula ada menyatakan apakah sebabnya pengarang memulakan bismillah pada awal kitab dia. Dalam kitab ini dia ada beberapa, ada tiga sebab. Sebab pengarang ini memulakan penulisan kitab dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang pertama, untuk mencontohi cara susunan ayat Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan Al-Quran dengan basmalah seperti mana yang ada di Lauh Mahfuz dan setelah dikumpul dan disusun dalam mushaf. Tu yang pertama. Kan? Yang kedua, untuk mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali memulakan penulisan dan surat baginda, Nabi menyuruh penulis baginda memulakan dengan basmalah. Seperti baginda menulis surat kepada Raja Herkal dan juga raja-raja yang lain. Kerana yang, dan juga yang ketiga, kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, kullu amrin zibarin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan menjadi terpotong, iaitu kurangnya keberkatan. Itu sebagai kata permulaan kita tentang kepentingan membaca bismillahirrahmanirrahim dan juga rahsia-rahsia yang bersangkut paut dengannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu maknanya apa? Segala puji bagi Allah. Lepas tu Rabbil alamin, artinya yang memiliki sekalian alam, Tuhan sekalian alam, pemilik sekalian alam. Jadi hari ini kita cerita sedikit apakah yang dimaksudkan tentang alhamdu. Kita tahu makna pujian, tapi kita tengok dari sudut istilah maksud alhamdu tadi beserta dengan makna bahasa dia. Jadi dari segi bahasa, alhamdu adalah maknanya memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati terhadap sesuatu yang baik. Itu dari segi bahasa. Maksudnya kita puji orang tu bukan terpaksa, kerelaan hati dia. Itu dikatakan alhamdu. Contohnya kita puji orang tu baik, sopan, dermawan, rajin datang kuliah. Itu dari segi bahasa. Apakah maksud memuji dari segi istilah? Iaitu memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan memberi, yang memberi nikmat atau peringkat pemberi nikmat atas nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Itu istilah memuji dengan lidah. Dalam masa yang sama kita mengakui dengan hati kita pemberi nikmat itu siapa? Allah Ta'ala. Kalau kita memuji seseorang, ada hatinya itu siapa yang hakikat yang memberi nikmat, sama ada orang yang memuji itu tadi ataupun orang yang dipuji tadi, kan? Dengan nikmat apa pun, nikmat dunia ke, nikmat agama ke, maka seseorang yang memuji dengan lidah dalam masa yang sama hati dia ni tadi mengakui pemberi nikmat yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala, maka itu yang dikatakan alhamdu, segala puji bagi Allah dalam erti yang sebenar-benarnya. Ini yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan barakah. Tu pujian ni betul. Dan juga ia boleh memasuk memuji Allah Ta'ala kerana keindahan sifat-sifat. Seindahan sifat-sifatnya. Okey. Itu kita dah faham dari sudut makna alhamdu dari sudut bahasa ataupun istilah. Dalam kitab Nailur Rajak, syarah kitab Safinatun Najah ini, ia ada menambah lagi apakah yang dikatakan syukur. Syukur apa beza, ada beza ke antara pujian dan syukur? Adakah perbezaan ataupun persamaan alhamdu dengan asyukru? Jadi yang dikatakan asyukru tadi dari segi bahasa adalah sama makna dengan alhamdu dari sudut istilah. Jadi beza. Saya ulang balik. Perkataan syukur atau bahasa Arab kata asyukru dari segi bahasa sama makna dengan alhamdu dari sudut istilah. Macam mana tadi? Kita ulang kaji balik apa makna alhamdu dari sudut istilah.
iaitu memuji dengan lidah dan mengaku keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah Ta'ala. Itu dia katakan, maksudnya syukur segi bahasa sama maknanya dengan alhamdulillah dari sudut istilah. Dan dari sudut istilah pula, syukur tu maksud dia apa? Iaitu perbuatan hamba tadi yang menggunakan segala nikmat yang dikurniakan kepadanya sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Ya, apakah tujuan nikmat itu diciptakan? Adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ada lagi khusus perbicaraannya, dan itu beza antara alhamdu dengan asyukru. Okey ya. Itu perbahasan tentang beza antara dengan syukur dengan puji. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam yang memiliki. Alam itu nama khas bagi untuk yang berakal, manusia, malaikat dan juga jin. Al-alamin. Dalam syarah disebut, tuan-tuan puan-puan sekalian, perkenaan tentang alhamdu ini. Alhamdu. Atau pada bahasa mengucap hamdalah. Mengucap alhamdalah tadi, di sini syarah ada menyebut bahawa ada empat hukum. Ada empat hukum. Apakah hukum hamdalah, mengucap alhamdalah tadi? Pertama, wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, haram. Kalau wajib, cakap alhamdulillah. Bila kalau bila mana kita nak memulakan bacaan khutbah, contoh kan, wajib. Bila kalau cakap ni 19 sekarang, faham tidak orang, baru cerita kalau kan. Tak lepek tertibu cakap ni 9 kan. Puih nak kontrol. Yang kedua, sunat. Sunat bila masa baca bismillah, baca alhamdulillah. Bila mana kita nak lope makan, cakap alhamdulillah. Khutbah nikah, sunat. Lepas tu makruh. Bila dibaca di topek kotor, topek buang sampah ke, topek semua binatang ke, maka kita sebut alhamdulillah tadi hukumnya makruh. Dan haram ketika mana hendak ataupun sedang kita melakukan maksiat. Ni kita kata orang tadi, dia punya permulaan lah perbicaraan kita ya. Panjang ni bila nak khatam kitab ni kan, Ustaz? Kan? Kalau macam ni gaya syarah ni tak apa, sebab mungkin ni pengajian umum. Jadi kita boleh, bila dah khatam kitab ni, tuan-tuan pun semua dah insyaAllah lah dah tahu dah. Tetapi dia memakan masa lah sikit. Itu je lah. Ya? Dah alim dah insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah bila dah khatam buku ni. Tetapi dia memakan masa. Ya? Dan dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Apa dia? Atas urusan apa? Dunia dan juga agama. Semoga Allah merahmati dan juga memberikan penghormatan. Penghormatan ke atas penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat semuanya. Jadi kalau kita tengok dalam syarah, dia kata apa? Semoga Allah merahmati dan memberikan penghormatan. Memberikan penghormatan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin.
Ha, jadi Allah merahmati dan memberikan penghormatan kepada Nabi penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah merahmati. Ini difokuskan dan tujukan kepada siapa? Kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahasa Arab kata sallallahu wa sallallahu. Allah bersalawat ke atas Nabi. Jadi datang suatu perbincangan. Salawat ke atas Nabi ini sebenarnya ada berapa makna? Jadi di dalam syarah ini menyebut bahawa selawat ke atas Nabi ini ada tiga makna. Selawat ke atas Nabi ini ada tiga makna. Pertama, yang jika datang daripada Allah. Apa makna dia? Yang kedua, jika datang daripada malaikat. Apa makna dia? Dan yang ketiga, jika datang daripada manusia, apa makna dia? Kalau datang daripada Allah Ta'ala, maksudnya rahmat. Dan rahmat Allah Ta'ala disertai keagungan Allah Ta'ala kepada baginda dan menghidupkan hati baginda. Oleh sebab itu dalam terjemahan di atas kata semoga Allah merahmati dan memberikan penghormatan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semoga Allah merahmati, maknanya ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Anak kata bacaan selawat ni datang daripada para malaikat. Apa maksudnya? Istighfar. Malaikat memohon keampunan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna Nabi melakukan dosa sebab Nabi ini maksum. Maksudnya menaikkan lagi darjat dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang ketiga, maksud selawat ke atas Nabi tadi juga datang daripada manusia. Bermakna munajat dan juga doa. Itu makna selawat. Ya. Wasallama. Dan penghormatan. And Allah merahmati dan juga memberikan penghormatan. Kalau kita tengok maksud kata-kata ini daripada Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita dah bincang, semoga Allah merahmati, dah bincang tadi. Ni yang kedua pula, memberikan penghormatan. Wa sallallahu, dah bincang. Betul wasallama. Wasallama maknanya penghormatan. Disebut oleh Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maksudkan selawat dan salam adalah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan memasyhurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariat. Itu dikatakan penghormatan. Dunia nama disebut dalam tasyahud, dalam syahadah, betul lah tu kan? Ketika azan kan, berdoa dalam Al-Quran disebut, dalam kitab-kitab disebut, dan syariatnya kekal. Itu dikatakan penghormatan. Di akhirat pula Allah Ta'ala agung, Allah Ta'ala mengagungkan baginda dengan kurnia syafaat ke atas umatnya, mengadakan pahala dan menzahirkan keutamaannya mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji dan menzahirkan keutamaan baginda kepada seluruh orang yang beriman. Itu dikatakan wasallama. Itu dikatakan yang menunjukkan kemuliaan Nabi, tuan-tuan ya. Ke atas penghulu kita sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad, kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahasa Arab cakap sayyid, sayyidina. Dan sayyidina, kalau perkataan sayyid, kalau kita tahu terjemahannya maknanya penghulu kan.
Jadi apakah maksud penghulu di sini? Yang dikatakan penghulu maksudnya pertama pemimpin. Kita tahu kan, maksud penghulu adalah pemimpin. Yang kedua, mempunyai tentera yang ramai. Bukan setakat tentera daripada di kalangan para sahabat, tapi di kalangan malaikat. Yang ketiga, menjadi rujukan. Dan orang yang mempunyai sifat penyantun tidak dipengaruhi dengan sifat-sifat pemarah. Maka bila mana empat-empat ciri ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, nama Muhammad. Muhammad maknanya apa? Yang sangat terpuji. Ha, kalau segi nahu ada maknanya dengan makna fa'il, ada makna maf'ul kalau kita belajar bahasa Arab. Kalau dikatakan Muhammad dengan makna fa'il, iaitu pelaku, maknanya orang yang banyak memuji Allah. Dan kalau contohnya Muhammad dengan makna maf'ul, iaitu mereka, maksudnya orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Ah, itu. Maksud kalau kita belajar bahasa Arab ataupun istilah kata wazan, jadi nama Muhammad ini ada dua wajah, iaitu sama ada dengan makna fa'il ataupun dengan makna maf'ul. Makna fa'il artinya orang yang banyak muji Allah Ta'ala. Makna maf'ul maknanya orang yang banyak dipuji oleh Allah Ta'ala. Itu erti Muhammad. Lepas tu khatam. Dia boleh baca dua. Khatam pun boleh, khatim pun boleh. Kalau mana khatam, maksudnya apa? Cincin penghias. Ha, kalau khatam. Maknanya, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penghias pada hari kiamat nanti. Maksud dia. Boleh juga dengan mana khatim. Khatim ini masyhurlah, kita faham. Maksudnya, khatim ini maknanya yang menutup ataupun yang menyempurnakan. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, keadaannya penutup dan juga penyempurna segala Nabi. Seluruh Nabi, dan tidak ada Nabi selepas baginda. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan juga keluarganya dan para sahabatnya. Siapakah yang dikatakan keluarga? Ha, yang dikatakan keluarga dan syarat di sini adalah mengikut mazhab Asy-Syafi'i, adalah keluarga adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Ha, itu kalau kita ikut pandangan daripada mazhab Syafi'i. Ada setengah ulama lain menyatakan keluarga Nabi itu siapa yang ikut sunnah, ikut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk juga dalam keluarga Nabi, ikut ajaran Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut saranan Nabi, termasuk juga dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan juga para sahabat. Para sahabat semuanya. Para sahabat, iaitu apakah maksud sahabat? Orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi, melihat Nabi, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan yang beriman. Itu dia katakan sahabat. Ada juga sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi tak beriman dengan Nabi, tetapi tidak melihat Nabi. Siapa dia? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Maka mereka ini digelar sebagai Al-Muhadramun. Al-Muhadramun. Mereka inilah yang merupakan sahabat Nabi yang sezaman, dan walaupun sezaman tak pernah melihat Nabi. Saya baca satu buku semalam, antara sahabat Nabi yang tak pernah melihat Nabi dia beriman adalah Ahnaf bin Qais pun ada juga, termasuk sahabat Nabi
yang beriman tapi belum beriman dengan Nabi, hidup sezaman tapi tidak pernah tidak melihat Nabi. Antaranya Ahnaf bin Qais. Okay. Itu di antara sahabat-sahabat Nabi. Ya. Jadi mengikut pandangan Abu Zuhrah, sahabat Nabi yang paling, sahabat Nabi pada zaman kewafatan baginda SAW seramai 124,000. Ni sahabat Nabi, ya bukan Nabi, ya kita dah belajar Nabi ada berapa? 124,000 kan. Lepas tu Rasul ada berapa? 313. Yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Ini cerita sahabat Nabi ni. Berapa ramai sahabat Nabi pada hari kewafatan Nabi SAW, iaitu seramai 124,000. Okay. Dan siapakah sahabat Nabi yang paling akhir wafat? Datang satu soalan. Siapakah sahabat Nabi yang paling akhir wafat, iaitu Sayyidina Abu Tufail Amir. Sayyidina Abu Tufail Amir Tofayalam. Abu tu alif bawaw, Tofayalam Amir alif mim ya ra. Beliau wafat pada tahun 100 Hijrah. Itu nak cuba sedikit berkenaan tentang para sahabat wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Wala haula wala, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada upaya untuk melakukan taat melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tuan-tuan puan-puan sekalian, ini kalau kita tengok, kalau dengan dalam syarah ini menyebut wala haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tiada daya untuk tidak melakukan maksiat melainkan dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, dapatlah kita menghabiskan berkenaan tentang mukaddimah dan sedikit pengenalan berkenaan dengan kitab ini, kitab Safinatun Najah, dan kita syarah Safinatun Najah ini mengikut kitab Misbahun Tujah. Siapa yang insyaAllah pengajian ni boleh tawih, Bang Hisham? Boleh lah kot? Boleh tawih sebulan sekali. Tengoklah macam mana kita buat pengajian kitab ini, dan mohon izin surau ini dijadikan pengajian lah oleh NGO ni daripada anjuran pakar Persatuan Pertubuhan Ikhwan Rabita' Lisaniyah, dan anjuran bersama dengan surau At-Tayyibah yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada majlis ini. Ini sebenarnya permulaan yang ni, insyaAllah yang akan datang mungkin kita laju cerita pasal rukun Islam, mungkin dah mungkin perbahasan akan panjang lepas ni berkenaan tentang kitab ini. Mudah-mudahan, saya harapkan istiqamah daripada tuan-tuan puan-puan untuk bersama dalam program ini. Sebulan sekali ya tuan-tuan puan-puan sekalian, tak lama dah. Lepas tu nak pergi pasar, pergilah pasar. Bukan puan sekali, sebulan sekali. Tak kata orang boleh kita setkan masa untuk kita bersama. Sekejap ya. Biasa saya mengajar sejam habislah. Paling copek pun setengah jam. Paling copek setengah jam. Kadang-kadang
Kalau lagi copek pun lagi 50 minit dia. Ha, itu nama tazkirah kan. Ha, tengok keadaan macam mana. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahajalah perbicaraan kita hari ini. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana fa'al bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.